Hai guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, untuk pagi ini saya akan ini ya, tes adu kekuatan mesin rumput steel FL3001 dengan mesin rumput Mitsubishi. Oke, kedua mesin rumput ini adalah kalangan mesin rumput 30cc. Semua ini dari Malaysia guys ya. Ini dari Malaysia dan ini pun dari Malaysia. Oke, saya akan adu kekuatannya menggunakan seperti ini ya. Ketika ini berputarnya sini, berarti ini menang. Ketika ini putarnya sini, berarti ini menang. Oke. Saya akan coba ini untuk kabilator sama-sama full throttle nanti ya. Sebentar, sebentar. Oke. Gasnya udah pol mentok. Itu naik atas tuh, ya. Nah, itu. Dan sini throttle-nya sudah mentok sampai sana. Oke. Dan sebegitu juga sebaliknya, itu yang sini. Oke. Itu kan masih belum digas. Tuh, coba lihat. Itu nanti gas mentok. Wah, itu sampai sini. Dan ini posisinya seperti ini. Oke. Dan yang satunya seperti ini posisinya. Mana yang menang? Banyak yang istilahnya yang komen suruh adu kekuatannya antara Mitsubishi dengan steel ya. Kalau dikatakan merek baik, kedua mesin ini semua merek baik, merek bagus ya. Tapi untuk kekuatannya, yuk kita tes. Oke, oke, perlu diingat, saya tidak ada niat menjatuhkan salah satu mesin ya. Setiap mesin memiliki kelebihan masing-masing. Oke, untuk mesin steel ya, untuk timing rendah dia timing besar, timing kasar ya, timing kasar tuh seperti ini. Oke. Steel. Sekarang kita tes Mitsubishi. Kita tes Mitsubishi. Kalau ini ke sana, Mitsubishi menang. Ya. Kalau dari sisi timingnya sudah lain. Mitsubishi timingnya halus, timing lembut. Ya. Ini akan jadi seperti ini, tidak bisa ini tidak bisa. Oke. Okay. Sekarang yuk kita tes mana yang akan menang. Oke. Okay. Yuk sekarang kita hidupkan ya. Saya sudah lihat, saya akan coba lagi ya. Oke,
baunya sakit. Panas guys, panas. Kalau di okay. Panas guys, memang panas. Ini mesti hancur ini, langsung mati dia. Yang ini masih okay lagi, Ya. Ini langsung kodam yang ini. Ini lagi. Okay. Ya seperti itulah ya, kalau harga itu membawa kualitas ya. Ini kalau di Malaysia harganya baru 400, dengan ini harganya sudah 950, 850, ada yang 1000 lebih. Jadi satu mesin ini dibelikan ini dapat dua. Oke ya, cukup sekian dari saya ya.
Kalau ingin tahu mesin apa lagi yang akan saya adu, nanti tulis di kolom komentar ya. Mesin apa? Saya ada Husqvarna, Eco, Mitsubishi, dan Racing, Honda Fostroke. Ya, ditulis di kolom komentar, diadu dengan mesin apa? Mesin apa dan mesin apa? Ya, mana yang paling banyak nanti akan saya buatkan lagi seperti ini. Oke, coba lagi, hidup lagi kita. Oke, sehat. Oke, udah lah. Aduh, penat aku.